Hai teman-teman, kita jumpa lagi nih, kami dari Manu Tama Channel. Untuk teman-teman penghobi bonsai, ini di hadapan kita ada pohon lantana. Pohon lantana ini kami akan pruning dan wiring ya. Sedini mungkin kami akan melakukan wiring karena jenis perdu seperti ini, lantana seperti ini getas, dahannya getas dan gampang patah teman-teman. Ini seperti pacar laut, legundi, ini sama semua, gampang patah ya. Hampir semua kira-kira yang jenis perdu getas batangnya. Dan sebentar ini kami akan coba wiring ya teman-teman. Pohon lantana ini kami dongkel kurang lebih 3 bulan ya. Kami dongkel dan kami tanam di pot. Terus bonggol dari bentuk dari bonggol ini, bentuknya ini memang sudah terbentuk dari sononya ya teman-teman. Jadi kami coba akan pruning dulu sebelum kami kawat ya teman-teman. Saksikan terus video ini. Kami coba pruning dulu, setelah itu baru kami kawat ya teman-teman. Ini sebagian juga pernah kami pruning dan ini tidak semua ya, kami buang, ini sisakan di ujung saja. Tanaman perdu ini banyak kita dapat di sekitar kita ya teman-teman. Ini jenis lantana. Ada juga lantana mikro yang impor ya teman-teman. Kita bisa sambung pucuk ini. Jadi lantana seperti ini teman-teman. Jamak kebanyakan ya dari para hobi, mereka lebih cenderung fokus ke bunga ya, tetapi hobi bonsai fokus ke batang dan dahan ranting. Itu perbedaannya teman-teman. Kita bisa lihat ya, bentuk bonggol ini, akar ya, ini cukup bagus ini teman-teman. Kami sisakan di ujung saja daunnya, kami tidak pruning semua ya. Terus bau dari lantana ini agak beraroma tajam ya. Kembang dari lantana ini bermacam-macam warna, ada warna pink ya, ada kuning-kuning muda, ada yang merah ya, orange ya. Thank you.
saya kira sudah cukup ini ya. Dan kami akan memasangkan kawat, teman-teman. Mudah-mudahan tidak patah ini. Ini sepertinya agak ini ya, keras ini. Kita coba saja, teman-teman. Kawatnya tidak perlu terlalu panjang ya, cukup sampai di sini saja. Karena yang kita butuh kita hanya melengkung biasa saja ya, teman-teman. Jadi ini saya teman-teman program tahap awal ini dari lantana kami untuk mengantisipasi tidak terjadi patah pada ranting, makanya kami lebih awal beri. Oke teman-teman, sampai di sini saja dan jangan lupa subscribe ya.